Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggap boleh duduk kamu. Pertama ibu, masih banyak yang tidak jawab salam saya. Jadi lagu lagi bagi bersandangku. Tapi saya tenungku ibu-ibu, kalau masih ada ibu-ibu yang tidak jawab salam saya akan doakan suaminya agar bisa menikah lagi. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mal lagi. Inna alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'din amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim. Usikum wa nafsiya bitaqwa Allah faqad fadhal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbihatul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang saya hormati dan saya banggakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kecuali tokoh baju dan tokoh bangunan yang sama-sama saya hormati. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala Desa Jipali dan seluruh jajarannya ke bawah. Alhamdulillah masa Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa taala karena ia liba empat jari tan lasaka kamu yatum pakarai ia liba empat jari matia. Sehingga kenangku dan nebangnya lantarannya anak nampak jari mati ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nebangnya niat kita pasti buntur karena Allah ta'ala tampakkan ini. Walaupun tentunya kita semua ini turut berduka cita atas meninggalnya orang tua kita, keluarga kita, asrul dan kundai bimuntu dan naik almarhum. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Tapi sebelum saya lanjut,
Saya mau tawarkan dulu bapak-bapak dan ibu-ibu, bahasa Makassar buku pakai atau bahasa Indonesia? Makassar. Makassar, alhamdulillah. Punya Makassar, iya memang negeri Makassar tatar di Mantunja. 20 ngapa kara asli kan mengulain kan sekali bingkurungna. Batuan akan tina campuran Bugisina, tina campuran Mandarna, lebih baik campuran Jawana. Paling nek campuran Katorna. Mika tena to kaya tena to raja. Tana tua tun roh kecamatan Bangka lah kabupaten jadi pun tu disingkat Taton. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tasbiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya lanjut, saya sampaikan bagi cewek-cewek yang pakai HP Android, selama saya ceramah lalu ada yang main game, saya akan doakan pacarnya agar bisa menikah kepada orang lain saja. Kalau secara langsung tidak apa-apa, merekam tidak apa-apa. Tapi sebenarnya tidak usah merekam. Saya buat tugas syuting. Insya Allah sebentar pukul 23.30 paling terlambat sudah bisa kita tonton di YouTube. Ketik saja nama channel saya DRS Jamaluddin. Dr. Andrus Jamaluddin. Sudah muncul itu 97 video. Mulai dari Kabupaten Bulukumba, Bantai, Ginepontong, Takalar, Goa, Makassar, bahkan sampai di Pulau Tanah Kekeh. Yang paling viral itu ceramah di YouTube itu di Tanah Kekeh. Satu tahun yang lalu penontonnya sudah 51.000 lebih penontonnya. Bahkan sampai di Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju Tengah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi punna mutri kematian ne, kematian itu ada dua pandangan. Yang pertama, kematian menurut pandangan orang-orang kafir. Kalau menurut orang kafir, kematian itu dianggap kehancuran. Antin mitallasatku, antin jama-jamaku, bisnisku, usahaku, pangkatku, jabatanku, semua hancur. Sehingga kenapa? Orang kafir itu takut mati. Angapa namalah mati itu kafir kan? Nangka diangkanya ini karena kematian kehancuran. Yang kedua, kematian menurut pandangan Islam. Kalau menurut Islam, kematian itu hanyalah perpindahan. Jadi mati apa? Abu Alif tertampak lagi tawa. Seluruh yang hadir malam ini yakin atau tidak, percaya atau tidak, ikat tengah singannya sudah 3 kali pindah alam. Alam pertama adalah alam roh. Alam kedua alam kandungan atau alam rahim. Alam ketiga adalah alam dunia yang kita tempati sekarang ini. Punannya terpakai duta almarhum asru dan kunle dimuntu dan naik sudah berada di alam yang keempat, alam kubur atau alam barzah. Nah, berapa lama kita berada di alam roh? 40 hari yang pertama setelah bercampur air mani antara ayah dan ibu. 40 hari yang kedua sudah menjadi segumpal darah. 40 hari kali tiga, 40 hari yang ketiga sudah menjadi daging. 40 hari kali tiga sama dengan 100, sama dengan 4 bulan. Berarti 4 bulan dikaren ilalang di alam roh. 120 hari sama dengan 4 bulan. Makanya juga banyak tiada ya. Punah ganda berpatah bulan boleh batal nang. Bayinya di dalam itu sudah lengkap.
Nya di matana, nya di kamurungan, nya di tulina, nya di bawana, nya di limana, nya di bangkina. Maka datanglah Allah. Begitu Allah datang, apa sumpah kepada Allah Ta'ala? Alastu bi rabbikum. Maka Allah Ta'ala, oi apa kamu kengasih diterima nasari leke negara ini? Kalu bala syahidina. Apa wali ngasih disikam menyoyi kere? Kuaku di mana salah ikat negara itu. Mika apa kejadian setelah kita pindah di alam yang ketiga, alam dunia yang kita tempati sekarang ini, kadang kita lupa. Karena manusia itu pelupa, maka Allah membukukan di dalam Al-Quran, Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Makanya itu Pak Beltiana kering, apalagi punya tujuan ambu masa, punya karena mau tempat ambu lah mau dibat tanah, nasarin di gil-gil lalang anaknya. Biasa punya tujuan ambu masa, apa nak ada di bulan ini? Udah kisah-kisah tu batan tu, terasa ada tindangan anak talalang. Bisa betul dia di bulan ini. Dia boleh sapu di bulan ini, apa nak ada di bulan ini? Oh yang mana? Kira-kira guna las sirina guna burakne lah jadi pakono. Agama lo tidak sakam lo tindangan. Kenapa demikian? Karena sudah dikasih roh di bagi sari nyawa di Allah Ta'ala. Maka pindahlah kita di alam yang kedua, namanya alam kandungan atau alam rahim. Ada alam kandungan ini bermacam-macam. Niat tahu 7 bulan yang tenangan, niat tahu 8 bulan yang tenangan, niat tahu 10.000 bulan di tenangan. Bahkan ada sahabat Nabi ruang pulau enggak 4 bulan di tenangan. Subhanallah. Ruang tahu. Ini ketika menuju balasa nama anak pun ruang tahu kau tiana kaya. Kaju lagi selapa di bulan yang luar biasa. Katanya tu lihat kau tiana banyak-banyak tanda ada di sini. Coba pulau kau tiana nak apa? Pandangannya pasti lurus ke depan. Kemana jadi nang kau cincin dan berbagainya? Atin rokadeng jeng bari kanan ko di jina kasia. Atin rokadeng jeng bari kairi ko di jina kasia. Atin rombobang gatela tamu sama-sama. Ati kara jeng naik buranene sekali gule gule. Subhanallah. Dan wong belum apa bulan kan ini, 2 tahun. Tapi begitu lahir anaknya, ganda jeng nantang murukna, guna baca kurangnya, tidak pernah diulang 2 kali. Tersikari tidak baca kurangnya, langsung dia hafal bagaimana matang betul dalam kandungan 24 bulan alias 2 tahun. Tapi pada umumnya manusia berada dalam kandungan itu hanya 9 bulan 10 hari. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi ke pemukuran kering ingatkan itu Mangkasar kan. Ui Mangkasar kan itu sangat luar biasa sekali bahasa anak. Biasa sih itu bahasa anak di Mangkasar kan. Ya kulit Pak Jari Salapa. Iya, contoh menunggu Andrea. Siapa bahasa anak di Andrea? Ibuku pas siapa? Angandre, Akado, Angota, Acurara, Abiktisi, Abang Kasari, Abang Kacera, Acama, Angamala, Abobo, Akalenu, Angarasa, Lamba-lamba, Pak Bale, Angarapu, Sabung dan Lima. Pada itu kan kita kena Abang Kasar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi katanya sih umat anak kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara beberapa nabi sebelum kita ini hanya umat Nabi kita sehingga Nabi kita dijamin masuk surga. Iya. Memang itu Nabi kita kami yang bodoh muruna, yaitu kami yang datur pakaliana dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa muruna kurang lagi kita bilangan tahu. Nabi Musa alaihissalam, siapa muruna kurang lagi kita bilangan tahu, nampak di pemati dan Allah Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam, kurang lagi kita bilangan tahu, nampak di pemati dan Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Adam alaihissalam,
sisa butang murung agarin nampak di pamati yang natala. Iyam yun na abdi kami ngan lakbu murung na. Ito po rin abdi kami ngan lobo bakalian. Siapa tinggi Nabi Adam AS? Tinggi Nabi Adam AS kadang 30 meter. Sangkara na sakit 7 meter. Kaya kira-kira muna kamu di lumpur atau bapak desa. Kira-kira pakai kasar nanti kamu lumpur nanti. Malah kepiti kena-kena iya. Ini justru di kamu lumpur, di kamu lak bunanya. Tapi yang jelas yang ada dalam sejarah. Dua tunggal sunnah Nabi Adam AS. Pangkul di Papuru. Jadi kata yang bayangkan itu ada batang uti, batang kelor, paling pisau-pisau. Jadi kata yang sunnah juga ada kecucuan. Lagi kan disilet. Jadi kulit dibayangkan, punya batang kilo, batang unti, paling biran-biran di pisau-pisau. Hingga punya batang tak, batang kuruh, lupa aku lupa. Biar itu dia sinsoy. Tapi dia boleh kan? Soalnya tak rasa itu mah, aja ada di kamar-kamar yang lain. Katanya tak sangat watena kepala desa bagi rasmi. Hanya apa ya? Nabi Adam AS dari pula lama-lama beri pas lagi. Ruang pikul, alimam proletar, dipanuang, dipanuang. Nah, pemilik lama-lama beri pas tidak pandang yang berada, tidak pandang yang berbanyu. Jadi pun yang berada, berbanyu siapa? Katu di pikul, alimam proletar, telapak puluh jemuruh. Nabi Adam AS berapa nanya? Yang rajin nonton di YouTube itu di channel saya pasti tahu. Anak-anak Nabi Adam AS keren patang puluh ruang. Setiap lama anak ibadahnya kamar apa sih? Ia adalah lama anak ibadahnya kamar apa sih? Asal lama anak ibadahnya pasti kamar apa sih? Bu, kita rugi minyak pada bingkas ada ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi di pemupuran kering anjuran Nabi ta ia kemudian datur pakalian itu boleh kami nampur muruna. Nah Nabi ta dia bagi napa ada yang tahu. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan panjangkan umurnya umatku seperti umatnya nabi-nabi terdahulu. Jadi punya Nabi kita itu turun di siapa? Jadi Nabi kita murun 60 jam tahun tahun empat tangan loh. Untuk menanggapi dari bonus, karena Nabi kita umur Rasulullah umatku hanya berkisar 16 wasabaun 60 tahun sampai 70 tahun. Jadi karena Nabi kita punya umatku umur Nabi 70 tahun bonus mami tulisannya yang Allah Ta'ala. Jadi nebangnya umur kan 62 tahun 10 bulan. Siapa mami? Si bulan mami. Untung-untung menanggap lagi bonus. Tadi kewajikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya hanya Nabi dan umatnya dijamin masuk surga. Ini kan Nabi tak? Kullu ummati yadakhuluna ilal jannah illa man aba. Tunggal-tunggal umatku lantamanya sehingga semoga illa man abak pasangalina tautianya. Ya maham di tautian tamu di semoga talan tamu di semoga. Tapi saya mau tanya bapak-bapak dan ibu-ibu iru ngasih dengan yang tamu di semoga. Ini apa yang kurang apuan? Sekali lagi iru ngasih dengan yang tamu di semoga. Tapi pun aku tak nak jadi sinampe, ini barang yang jawab. Ciri ngasih dengan tamu surga kamu beri baik masa kan? Kembali lagi. Punya tamu yang surga kamu beri baik masa mati mati kalau di bangunnya. Almatu babun kullu nasi dakhilu. Mati itu adalah pintu, setiap manusia akan melewati pintu itu. Pernah ada seorang ibu guru, dia tanya muridnya. Muridnya ada 20 orang. Ibu guru tanya muridnya, nah siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan kecuali satu orang. Sampul di salapa ngangkat di mana? Terus ibu guru tanya lagi, siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada yang angkat tangan. Lalu ibu guru tanya yang satu, nah tadi saya tanya siapa yang mau masuk surga? Kamu tidak angkat tangan. Saya tanya lagi siapa yang mau masuk neraka, kamu juga tidak angkat tangan.
apa maumu kamu? Dia bilang apa? Bu guru, nabila mamaku, maka saya masuk polisi. Woi, yang jawaban. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para yang terpikir bajang negeri angkanya angin tanah sakan lana bagi mati. Nah pun alik batu mati peran juga peran juga angkanya nasi dikasih angkanya ada yang jatuh lah sapu nalik batu mati. Karena yang dia tahu sapu nalik batu mati ia menjadi peran lu kusia menjadi peran lu sambayan. Angapa yang dia tahu sapu nalik batu mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Rekan-rekan Allah Ta'ala, uya ngampun tu nyorong ngasih kafir neki. Nega ngasih ngatu nek bako mati nek bako tena. Naku patallah sakur tumpu onan nek noa. Singkam memin ini rasakan dari kamar kamayan nek. Thumma yumitukum kemudian tumpah mati ke muteri. Sehingga meminta rasa kengan asrulain kunde almarhum. Tumma yu'yikum kemudian kupatallah satu muter. Jadi almarhum asrulain kunde bimuntu dan naik almarhum niang dipakatallah sati Allah Ta'ala di alam yang lain atau alam kubur. Tumma ilaihi turja'un kemudian kamu akan dikembalikan kepada aku, kata Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Jadi saya akan naah. Kata itu anak muda pun sapu bawa apa kena. Ustaz, pas sambayang mati itu, kita sambayang mati itu, burak ni mati itu, bayi ni mati itu, kawe-kawe lah ibadah. Ibadah ini ya, kira dari sini asli. Tama tanya asli, itu dikasih salah kan mati anda juga sambayang, sehingga tepas sambayang. Dan perlu kita ingat di akhirat salahnya karena padang masyar unarati makan karena padang Arafah. Tidak ada yang bercinikan tasal Allah Ta'ala. Dan saya rancang penjelalan di kita kan juga. Anak cuculah Adam si kuntu napunna niya gau baji nulacini tomba ko salam baji napunna niya gau kodi nulacini tomba ko salam kodi napunna mamali kila kira ngasih itu supaya kira kanak-kanak ada di kita kan. Riam dan bukuro salam kira kira Allah Ta'ala. Tidak tara pacin ikan saya Allah Ta'ala. Tidak tara balasat saya Allah Ta'ala. Kuna baji panggau kanta. Tang kuna balasat kumi baji Allah Ta'ala. Mika kuna kodi panggau kanta. Tang kuna balasat kumi kodi Allah Ta'ala. Ini memang bilang kama saya kira kira bukuro kira kira Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mani. Panggama saya anda kira insyaallah masarullah dirayai daripada pangainar wayat atau tua mangin anak-anak
Yang jadi persoalan bagi kita, kita tahu dari kemasian dari Allah Ta'ala. Jawablah tentu na pasang bayangnya. Nah, sama dengan Nabi kita, tidak sekali-kali menanggap pakai salamat ke umatku, risese atau tenainya na sambayang. Menemamu garing pada Nabi Kupawa angkanya, tentu sambayang yang lapantama yang disemuga. Bukan ibadah haji lapantama yang disemuga. Tapi puasa yang lapantama yang disemuga. Tapi yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah, pengasihan negara yang datang. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda 500 tahun beribadah kepada Allah di atas gunung. Gunung itu terletak di tengah-tengah laut, dan di atas gunung itu memancar air tawar sebesar jari-jari. Tumbuh juga pohon delima di dekatnya. Yang lucunya ini pohon delima hanya berbuah satu biji dalam satu hari. Inilah yang dikonsumsi pemuda itu selama 500 tahun beribadah kepada Allah. Dan di akhir sujudnya, setiap akhir sujud dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jika segeranya Engkau matikan kami, ya Allah, maka matikanlah kami dalam keadaan sujud agar tubuhku tidak tertelan oleh bumi. Apa yang terjadi? 500 tahun beribadah kepada Allah, nampak dia mati di Allah Ta'ala. Begitu dia meninggal, apa dikatakan Allah Ta'ala? Wahai malaikatku, silakan masukkan hamba-Mu ini ke dalam surga karena rahmat Allah. Mendengar pemuda itu menolak. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya tidak akan masuk surga kalau hanya dengan rahmat-Mu. Tapi saya mau masuk surga karena ibadahku. Masa saya beribadah 500 tahun ya Allah kepada-Mu, lalu saya mau masuk surga hanya karena rahmat-Mu, bukan karena ibadahku. Apa yang terjadi? Allah mengulangi ucapannya, mengulangi firman-Nya. Wahai malaikatku, silakan masukkan hamba-Ku ini ke dalam surga karena rahmat Allah. Pemuda mendengar itu tetap menolak. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya tidak akan masuk surga kalau hanya dengan rahmat-Mu. Tapi saya masuk surga karena ibadah-Ku. Masa lima bilang tak beribadah kepada-Mu, ya Allah, lalu saya mau dimasukkan ke surga hanya karena rahmat-Mu, bukan karena ibadah-Ku. Apa dikatakan Allah Ta'ala? Kalau demikian, wahai malaikatku, silakan timbang amalannya. Yang 500 tahun beribadah kepada-Ku dengan nikmat yang saya berikan kepadanya, maka ditimbanglah amalannya. Yang 500 tahun beribadah dengan pemberian nikmat Allah, baru satu biji matanya dikasih keluar, nampak bersih-bersih dari matanya di pasulu, lalu ditimbang dengan amalannya 500 tahun beribadah kepada Allah, ternyata lebih berat timbangannya satu biji mata daripada amalan 500 tahun beribadah kepada Allah. Apa yang Allah kata? Kalau demikian, wahai malaikatku, silakan masukkan hamba-Ku ini ke dalam neraka-Ku. Mendengar pemuda itu langsung bersujud dan bertobat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau demikian saya mau masuk surga hanya karena rahmat-Mu, bukan karena ibadah-Ku. Hikmahnya apa, bapak-bapak, ibu sekalian? Dalam pantai ini salah disebut, bukan ibadah tapi rahmat Allah. Tapi persyaratan untuk mendapatkan rahmat Allah tentu dengan ibadah, sambayang pada yang dibajiki. Itu untuk mendapatkan rahmat Allah. Pernah ada kisah seorang jemaah haji dari Indonesia, sudah ada di bandar Madinah, buat dipulangkan ke Makassar, ke Indonesia. Begitu mau dipulangkan ke Indonesia, masuk waktu asar. Pilot sudah menyampaikan kepada seluruh jemaah haji dari Indonesia, silakan penumpang jemaah haji dari Indonesia naik pesawat. Di atas pesawat boleh kita sholat asar. Di atas pesawat boleh kita sholat jamak dan qasar.
Begitu pula yang lain naik, yang satu ini tidak naik. Karena begitu naik pesawat, bunyi azan di musalanya di bandara Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Begitu selesai sholat asar, pesawat sudah berangkat. Apakah ada penyesalan dalam dirinya? Tidak. Apakah ada rasa ragu-ragu, rasa cemas, rasa takut? Tidak. Apa yang terjadi? Begitu sekitar satu jam pesawat itu terbang, pilot mengingat ada barang kucing yang tersimpan di Madinah, yang barang kucing itu tidak boleh dalam tidak ada dalam pesawat, harus berada dalam pesawat. Lalu apa yang terjadi? Pilot memutarkan pesawatnya kembali ke Madinah untuk mengambil barang kucing itu, bukan untuk mengambil jemaah haji yang tertinggal. Begitu pesawat mendarat, naiklah jemaah haji satu orang yang tinggal tadi di Madinah. Begitu di atas pesawat, apa yang ada? Anda betul dimuliakan oleh karunia Allah Ta'ala. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu fardu, wajib, yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah bersabda, as-salatu ala waktiha, salatlah kamu tepat pada waktunya. Hikmahnya apa? Kalau sholat kita, Pak ya, dimanapun kita berada, lalu kita utamakan sholat, insya Allah apapun yang terjadi dalam perjalanan kita, Allah akan menolong kita. Sumpah nabaca jinnya, kuli pakai berita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabarmu itu sebagai penolong dari Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, inna itu empat hari sampai yang segan sabarakna. Sebagai penolong baturi Allah Ta'ala, kinanin kamaya anjo, bagaikan berlindung di dalam tubuh. Repi pinjabayo nampangka potopanrak. Asingkan makanan tumpuk dan minuman, runtun pilani ke akaku putanya, nampangkan patuh kapan rakan. Kiri angin itu, di sisi ini kena niat empat jari sampai yang nasikan sabarakna, sebagai penurun, baturi Allah Ta'ala. Bahkan pun ada kisah, ada seorang santri, ada santri yang, karena niatnya empat jari sampai yang nasikan sabarakna, sebagai penurun, baturi Allah Ta'ala, ayo santri yang tanumbangi di mondo di pesantren. Dia nyantar di kamar ke tinggi pantara di teraska. Ganda kita tanumbangi motor di bandana. Yang dia dapatkan dalam pondok itu selama 3 hari 3 malam hanya bisa menghafalkan doa makan. Ya tolong di doa makan yang nanti dan motor di bandana. Tapi begitu pulang di rumahnya, diamalkan doa itu. Setiap langan rena baca di doanya. Allahumma barik lana fima rasaktana wakina azaban nar. Menjelang beberapa tahun kemudian, ane santri ane saredan lihat Allah Ta'ala jadi tukang rumahnya. Di sini juga yang pakai labu ane tukang rumahnya. Tunakan mungkin nyaman. Ada apa yang terjadi? Jadi tukang rumahnya. Menjelang 2 bulan kemudian, ane santria nibatku parampu. 7 parampu ambat 7 santria. Apa rekan itu parampu kan? Ane bangnya kan, yang ngasih barang-barang ulah parampu ngasih ini bangnya, ikau pun ulah keburu. Apa rekan itu santria? Insya Allah, aku nemen menasar di cinta kerja Allah Ta'ala aku boleh buat.
Tapi saya ini juga pernah berkat ke gereja kata di santria. Sebelum tenaga kerampu di barang-barang kue, sebelum tenaga di dua, izinkan saya membaca doa satu kali saja. Apa kata di tenaga di barangku, Pak? Baca memarni bacanu. Baca memarni doanu. Doa apa lalu baca? Katanya tak bisa balik, ini banyak, tidak ketemu rempuk, ini banyak. Silakan baca doa kan dia. Nah baca ini doanu di santria, ini juga perikondo, Pak. Allahumma barik lana bima rasaktana wa qina azaban nar. Aja pimpinan apa rampung apa ini doa ya. Wah, doa yang dibaca ini adalah doa makan. Buat manusia ini bukan manusia biasa, pasti manusia sakti. Apa kali dipimpinan apa rampung gimana enggak gagana. Saya sampaikan sama teman-teman, tolong jangan ada yang mendekatinya. Dia memang kena kirepesi. Yang dia baca itu adalah doa makan. Sementara tidak ada makanan di depannya, berarti kita mau dimakan. Apa kajian pimpinan itu perampok paling rawa lari? Ayo anda dari bawah kakak tuh pelari lari ke angin, mantah. Tolong. Hikmahnya apa? Karena dia hanya dapat dari sampai anda segan sabarana. Sebagai penolong batu Allah Ta'ala. Alhamdulillah tidak menjadi rampok, tidak tumbuh dan jadi mulia. Inna Allaham as-sadiri. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Tadi kumpul-kumpul akhirin ini malam para guru berak-berak di lagu singgu sebentar ibu-ibu. Ada dua laki-laki yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, laki-laki yang pertama yang akan dilaknat oleh Allah, yang nyantuk berak-berak ini dia begina tampilin balena. Sanggina tena sopa apalah popore balena. Akhirnya istrinya meninggal. Ia menjauh burak-burak neka mayan jo. Paling riolo lalih laknat Allah Ta'ala. Yang kedua, laki-laki yang kedua yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah laki-laki yang selama hidupnya tidak pernah berniat untuk menikah atau kawin. Mudah-mudahan ini jipan sedian kiri jadi ketabah. Mana tiri badai tak kena tiri jalan apa. Yang penting pernah berniat untuk menikah. Nah sahabat rakan Nabi tahu al-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnatku. Man rajibah sunnati. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnatku, falaisa minni, bukan umatku. Nisa salir nak bita. Jadi kita kembali yang pertama. Laki-laki yang pertama yang akan dilaknat oleh Allah adalah laki-laki yang pernah menampar istrinya, lalu dia belum sempat minta maaf terhadap istrinya, lalu istrinya meninggal. Itulah laki-laki yang pertama yang akan dilaknat oleh Allah. Makanya Pak, bapak-bapak itu harus lembut-lembut terhadap istri, jangan terlalu kasar. Kenapa? Tulang rusuk wanita itu adalah bengkok. Kapan digerasi patah? Kapan juga dibiarkan berbahaya? Tujuannya apa? Agar kita berlumba-lumba terhadap istri, jangan terlalu kasar. Makanya kita ngaji Pak Bani ya, disari kulibian di Allah Ta'ala. Apa jurupannya apa enggak kalau saya diabeli kulim taman sebutannya? Yang pertama, nadekai kapan rakana sampayana pilih mengesian lu sepatan. Yang kedua, nakatutu kapan rakana puasana di bulan Ramalanya. Yang ketiga, dia tutup auratnya alias pakai jilbab. Dan yang keempat, taat terhadap suami. Ijin maka pakai mati susah-susah gampang, ini gampang-gampang susah. Selewat Nabi Tan, lantang bangin nampak muter di dakwah. Begitu pulang dari dakwah, langsung aku ribanin Khadijah. Khadijah, wanita yang paling pertama, paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Ulasuida tulisina Khadijah. Ya Rasulullah, saya ini kan istri Nabi. Saya ini istri Rasul. Masa larulannya yang tamar semua kepada ini sahabat karena ini pada nakke. Apa yang Nabi Khadijah lakukan jangan marah. Kalau tidak percaya, besok pagi setelah salat subuh, kunjungi dulu rumahnya Abu Talha, temui istrinya. Kutak nambah di kibadain Abu Talha. Amalan apa dapat kau kembangin pura
sagena rena banena butong hal paling roro tak kurus yang pakai duna semoga sagena tidak puasnya hadinya selesai salat subuh teh bisa keruluan langsung mangi balakna Abu Talha tunggu istrinya Ibu Talha tadi malam itu Nabi pulang dakwah jauh malam dia bisik sama saya Khadijah wanita yang paling duluan tercatat anaknya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha Yelinde Abu Talha Rasulullah batu Nabita Rasulullah tak nanti Nabita amalan apa dibalgokan bagi di Quran Nabita sakinah renta paling roh tak turun sepakai guna semoga abarakada benena Abu Talha Ibu Khadijah si Rasul inaki ni biasa kuamalkan di beranin kuala Allah talluji bu, tolong dengarkan baik-baik talluji yang pertama nah kalian berin Abu Talha Ibu Khadijah si Rasul inaki puna batu lampa beranin ku batu manggang batu di kantor ka batu pajak foto tidak marah neki kuliah rohandu beranin ku nampak susuka sorona kita tanya bapak-bapak dulu Dek babi napa kama benenta kiri pun dapat tujuh mangan. Melek yang dia benenta nampar susu bagi semua tadi babi. Tolong dijawab dek babi atau tena apa? Tena. Betul betul tena apa? Dia negeri pakai guna seru bagi. Yang kedua, tolong dengarkan ibu. Nah karena benenta Abu Talha, Ibu Hadi dan Sir Rasul, inai kita pun aku sarikan dia murak nengku ya. Tena nak benten di pangan dia. Bunda tidak tahu pada maring angkir buranengku. Kita tanya ibu dulu. Nih babi dipakai mau buraneng tak kirim bunda kesana kandreng. Ambar itu pengen di buraneng tidak pernah tertutup di pakai kandreng. Tadi apa nih? Oh tuh nabi tim biru ya. Nih lagi pakai bunda sih. Bukan biasa coba bunda bunda waktu di barat ada tanam di meja apa layanan? Udah mangi makin ngandre tatanan itu di meja nggak udah bikin nombong ambil ketum bikin angin yaw kamani di balik di pola duka kak gosi subhanallah bila gini pagi bunuh semua yang ketiga makanya pada Abu Talha Ibu Khadijah si Rasul inaknya pun abang nih ya nakulang tabar di kamar kak timro tena roh naku pasir lagi matangku angin apa nih kutayangnya roh panggobi na buranengku siapa tahu Allah bagi senampi ada kapal tasela matangku nanti ada musa ini saya akan dilaknat oleh malaikat Jibril mulai malam ini sampai jam 9 pagi jadi bu hati-hati nih punya kapal ngobi buranengku lagi senggol lagi mana nelita tadi jai bina mungkin terpakai bu nasu buka jadi apa yang akan ada Abu Talha Ibu Khadijah si Rasul inak ibu nabangi ya iya pada aku pasirnya kematanku gunakan aku beranek aku beranek ke ma atin roh aku nampil dan aku bilang apa-apa mau yang dua nah tapi nabang pasirnya aku tanya benen aku tolha tapi ini ibu si orang mereka rati di persaingan aku jadi pun tuh ya aku nabang tuh buah-buah beranek nah aku randai neran nikobin yang beranek yang apa ya asal kalungku udah rati kan bener tel yang bener tel yang tak kalah tel yang surya buah tel aja udah gamem aja hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi bu perlu kita ingat antum kalian yang mati harus sedang tidur mati itu sangat sebentar sekali Bunda si salam menyawai dapat tak kalian dengan amutera kita dengan yang kau mati di kundai. Bila pun abad tu mesti ditarawal tahu mati abad tu mesti tambungi. Namun terima kasih musik kamu di jawab menakar mari balana Allah mengembalikan roh itu ke dalam jasadnya. Berarti ini betul lah sah. Tidak mengapa bukan dan naik ke labat tu kalau kita anak. Biasa rampi-rampi jalan kita kan dia. Punna le bamoni tambungi tau mate anang maliang ngasih musikam mabija pamanakanna batumi mungkar wana kirun nasese jibut tayyakam makin
kemagum turu angulap pakal sarang nananaka namo imungkara marwab buka wa man nabi yuka wa madi luka dan nilunga rono Ah, jadi mungkin tanahkan labat total aku tanah. Puna akal lah aku tanah. Tidak mungkin ini mungkin tanahkan lah aku tanah. Atau mati lah aku tanah. Ketika melajau puna aku mati aku tanah. Saya berikan analogi. Tidur itu adalah bagian dari mati. Aja tidur apa? Bukan sebalik lagi mati ya. Cuma ini semua teratir dari orang rana tidur. Dan ini batu Pak Imam aku tanah itu. Woi, nerena kepada keluargamu. Siapa ke sebatu bala? Siapa budaknya? Siapa bayinya? Kira-kira aku lagi jauh lu semua terang urut orang ada tunggu. Ah. Jawabnya ketutu tidak. Ini kamu tidak Pak Imam. Pas sudah rona, kena apa bau? Kira nampak aku tak nanti. Asyik kamu tumin ya Pak Bud, kamu mati yang kukum kan. Ipa katalah saya kena kena kata Allah. Barulah dia tangkan mungkar dan akhir untuk menanyai kita. Yang jadi persoalan bagi kita, apa yang ngasih anda ke mana yang punya mati selang hukum yang barang, lalu kutak nangasi dirumungkan dan nakin, lalu kamu ngasih anda pak kutak lana. Emang waktu kau amal nabi, kau amal nabi, dan seterusnya. Jawabnya tentu tidak. Sebab mengapa? Kalau dia ahli ibadah, punya pasangan tata rak nagap pangate, lalu kutak nangin dirumungkan. Emor rabbu kawa man nabi kawa madinu kadal seterusnya. Apa rekan lupa sepatah terga mungkar palang-palang kugan kebisik ke budui. Saya ini tamu dan kamu tuan rumah. Tidak pantas mungkar puna kau laku tak nanti reke. Ina tidak laku tak nanti kau mungkar. Aina rabbi kemai kare inti. Sejenapa mungkar dan naki menghadap kepada Allah. Ukarin kumla ta'ala nampak ini atas aku taknan. Justru dia banyak tanya kepada saya kan. Bagaimana Allah Ta'ala umumkan apa nak kali lepas aku taknan atas aku bagi kau. Bagaimana umumkan aku taknan kini angkanya yang rabu kau aman nabi kau aman adinu kadang seterusnya. Justru dia banyak tanya kan. Mungkar tena pantas pun nakal aku taknan direkti. Saya ini tamu dan kamu tuan rumah. Ini tidak aku taknan di kau mungkar. Aina Rabbi kemai kare itu. Apa dengan Allah Ta'ala umkar bunda kamu yang simpan buat ini aku tak natal aku mari kau buat ini aku tak nesinya karena boya tidak mungkin ada sekat aku ini tetap aku senya man awrapa nafsahu fakoda awrapa rabbahu ini hanya sekali nama nasa tahu buat ini simpan untuk kare ini dan tidak mungkin ada sekat makanya bu riolong ibuak balenya kurang pendidikan lah minggat cara ada kia ayah apa cara ada ibuak balenong iya cadi-cadi jina'na ngajari memang ni anak-anak bagaimana mengundang Allah cadi-cadi jina'na ngajari memang anak-anak bagaimana mengundang yang baik cadi-cadi jina'na saling tak untuk yang kalian itu kamu patina riolong ibuak balenya gini. Puna ngaruh di anak rata itu wanya, angaruh di anak rata itu yang sudah bawa tena royo. Tiang kilan remanyomba, rika rail tani cini, aule somba dinaila kicini jintu salam. Puri dapat tena royo yang itu tuat itu namanya. Ia ngaruh di anak rata itu yang sudah bawa tena royo. Una salam talalino gisara alam dongkoa aulenia muana sasa alam tasambayang ilo punya raja sas yang jadi habis ki kaya nangar wana ngeratin toilet sudah bawa tena royong
Manu pitara nu jaka puasa nu maudu auleta ma asana punatena sambayanta puri nama menilangkan di situasi dulu nak ujungnya si salahnya pak balikkan pakai bayangnya punya kira dari pasangan di depan tu ya asalnya kira kira dari tua yang nama boda terlasi royong kula kuang si kucing garong kula lah kata-kata ini anak saya kucing garong sabu kia ini tadi-tadi anak saya kucing garong dia bilang kia ini dia belum pernah jadi pegawai dari pegawai pejabat apa gue ini ada kira-kira harus alias korupsi ada kamu ada korupsi dari ini anak saya kucing garong sabu kan temen di dakwah bu di kamar kamu ada sana di vagina sila menyetujui di bambu kah? Yang apa jadi kondo kah? Betul bu? Hanya nama sekali kondo ya? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lakinnya apa di salawat kering apa tasir apa Nakala kita si kali ko salawat berdekat, karena nakala nakala kita sambung salawat. Salawat nakala berdekat adalah rahmat. Pangnya masih ya. Saya salawat sambung rahmat. Saya sambung pangnya masih ya. Subhanallah. Jadi kita salawat kering. Karena nakala lagi malaikat lagi nasalawat mana kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang makin maaf kalau ada dari BKKB ini orang yang mati dari pernikahan AKB dua anak cukup. Jadi kalau pernah sebalah kita mandi sehingga itu ada gunanya dari serbatan dia selapan serbatan dia 92 bahkan dia 95 tapi dia orang yang tetap hati dia tidak bisa besar kalau pernah borong yang ada yang ada 95 apakah kena mana anak yang memang kena kebesar di dalam pangan riang. Ini nak kebesar dalam pangan riang, ke pangan riang kau kayak gitu. Boleh nak pangan jahat, aku kata ini orang iya. Ikat kedua jadi siapa sebatan. Habis ke dalam pangan riang, apa yang nama? Kutu lala ala ke liba-liba. Mati lala ala ke liba-liba. Itu orang gitu kau apa, jika nama iya. Iya. Ini apa dia kutu itu kau penanya sama? Gitu ke dapat Tuhan. Aku gitu ke apa lagi, kita tidak bisa besar iya. 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 Jadi punya kiti, tina teta, tina anggit, tina bapak, tina andi, tina serbatan, sanging kakak. Jadi kakak, kakak, kakak. Kurang ini kiti kalau saya karena kurang tidak bisa besar iya. Bahkan saya karena punya kiti pahen ke kepala desa, dia kiti pahen ke ketua dari pahen ke TPR. Kiti yang ditunggu bisa karena keburung. Iya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Jadi orang punah sampulah berkabir ini kakaknya rung yang serbatan yang berkabir situ udah empat ratu kata si pagan dan tepe sikan curu bala kata si pagan malaikan udah berhenti menjadi pansurian kini yang tertawa wadidah mahu rasa yang berlaya tau-tau punah rung yang serbatan yang tidak tersebut mentulah kemajikan tidak suruh ngepau dia bisa ngelapa sakam mana tidak menyebut ritual siar hanya apa malam ada siapa tentu pun ngesahin kuanya tertua minggu pun sampun itu lima serbatan rukun aman damai amut itu lapa sak yang ngasih sampun lima aneh yang sebut siar anak pertama yang ini seri juta uang mali ada seri juta pemali daging yang berikan contoh kalau ada yang dikuanya tertua gunakan banyak batu makaruh yang ini bisa seri juta uang makan ada seri juta pemali bayar saya berikan katupak. Waktu berkata lu akhirnya bisa seri juta Uama ada seri juta ya Pemali bayar, perikatan di Jawa Sampulnya di mana ada tak seri juta.
Ka polisi bari pasti bar mada 5 5 juta. Kalarena juga yang berapa guna kamu? Ini apa yang bagi borongan reganja dan tak jarang katupah atau belur masih sambal belur pada zaman balak nama lu begini. Dia bagi pada zaman masih motor di balana. Apa kejadian? Si pak gua main ke bawah kamar si gamal gini. Ia lucu dah ni mana kalau orang tua ni? Bagi orang nenya, uya mana? Apa main tu kalau pengaruh kat dia sampai lima juta, saya juga sih tahu. Kalau si Bali masih tu banyak, kalau sampai lima juta, apa yang panggil rutan sih lah, kira kah? Ya berkah banyaknya. Wei bapa na, ada yang keluar rutan yang dia panah. Ikan tu besar sekali kan puan. Angapa sampai ke lima ada lupa, terlupa kan dah 20. Kira kira 20 juta. Ya berkah bapa na. Wei mana? Ada lagi sampai ke lima aku salah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tasyiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kumpulan kerja kurang lagi sedangkan dengan ini nak pun sidang membentik kepatan tinta luka dulu kader pertama tiga tiga sembilan ibu nak ini kader kecil guru dari pandan dan merdeki kader kedua Pantun lagi kader tuin bukti sih terima mentingnya kan menteri kan lagi. Kader ketiga mana itu kok mampu jangan patuanan kata patuan balik kiri bosan bosan di tengah mencerah. Kader dua lagi nang. Paling tidak ada kader dua rasa. Tapi katanya mula tahan dekat dekat orang. Tahan dekat dekat orang. Ikat saja. Mula tahan dengan baik bosan kita tidak bisa pulang bosan sampai. Insya Allah kita dapat tangan ini dalam mutri kan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tasyiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya di mana-mana memberikan tausiah, biasanya di penghujung tausiah saya selalu mengingatkan untuk kita semua, terutama pada diri pribadi saya sendiri, bahwasanya salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, Pak, Bu, para lelaki menikahnya yang mati. Masa bayi di tanah saga, harus dipinawa mengimani di mati ya. Kibayi di tanah saga, pasti menantung menikahnya yang mati. Ini di bawah. Soalnya bilang yang rengi Allah Ta'ala. Pak para kenangan yang mana yang tahu mati ya. Bunda lana bukunya balak nang. Apakah mula lagi tiri dia negara rupaan yang tahu mati ya. Dan disusuruh. Sagina lani panit cek mahir pan rupun nang. Dan lebih sedih lagi punya nero menang di buktai yang ada panai yang dibolehkan kan. Kesendengnya bilang yang rinci Allah Ta'ala. Papara kanan yang nyawana di kaum mati ya. Kuna lana bukui balakna. Kurasa bayi nuburakni. Lana sak ngasih itu di pangaruka. Anna wa nawai. Papara kanan yang nyawana di kaum mati ya. Kuna lana bukui balakna. Biasa rampiran penjelalan di kita. Ini juga kebarun akhirat. Kunna lani tiri mojene kari rupan natau matia makun rare minyawana masar rududu jene dinding lalu itiri kiyanga mabamban dudu ikusarim batan nakalengku dan rimasuluk nanyawaku na'alim ya Allah, lo kutungku kirupan kulit.
baliban hiru ka ancini kibaineku anakku mintungku cucungku iya mami anne anno aku kali bakal si cini anggen nama ngeri anno kia makan napunna irate moribule kanga tau mati makio kipole nyawa nama seru dudu angkanan tia Allah roko irainya libaliba iru kahanci ni kibone nabalakum iru kahampilan kesendirian pelanggaran yang Allah Taala kurasa tidak menurun dia rupa tahu bayi kurang ini telah lama satu hari pengaruhnya anak nawe papalak kanan nyawan yang itu mati ya pun dalam buku yang berlakna. Kemudian terakhir saya mengajak hadirin terutama anak kandungnya mari kita bersama-sama doakan dia yang membacakan umur kitab atau suratul Fatihah lalu kita kirimkan kepada Asro dan Kulle bimuntu dan naik almarhum gamdaan karya Allah subhanahu wa ta'ala dan ia dipakai salamah rilampana isinya rian kuburuna dipajinikian taman-taman batin suruga dan dipakai bila batin pipikna naraga amin ya rabbul alamin ila hadratin nabi mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruhi asrul dan kulle bimuntu dan naik almarhum al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya kepada Allah saya beristighfar, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Segala yang benar itu datangnya dari Allah dan segala kekurangan serta kesalahan itu datangnya dari dalam diri saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada kelalaian dan kesalahan. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan NKMD. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.